Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, student of Happy English Class 1. Pelajar kursus bahasa Inggris ya. Namanya Happy English Class 1, HEC 1. Merangkap tukang donat. Tour tertua di semester. Dan alhamdulillah sekarang hari Senin 4 November 2019, pukul masih jam 5 lewat 40 ya, tapi sudah terang ini di Kampung Inggris Paris. Dan Allah ngasih ide waktu saya tadi nyukur kumis ya, gimana kalau pulang dari apa Paris nanti, sekarang baru 2 bulan, jadi nanti setelah 3 bulan selesai program pertama, insya Allah saya lanjutkan ke TC ya, teaching training center, jadi untuk ngajar ya. 3 bulan nanti, 3 bulan kedua, bulan terakhirnya itu, jadi bulan ke-6 itu dikirim ke sekolah ya, ngajar sebulan tuh. Begitu programnya di sini. Dan kayaknya insya Allah saya akan membuat satu terobosan ya, bukan terobosan lah, amal soleh kecil ya, bikin nanti di Parung cikal bakal kamu Inggris, tapi bikin sekolah ya, sekolah di halaman rumah, di depan, di teras rumah tuh, ukuran 5x6 ya, 5x5 apa ya, 6x5 situ aja ya, bikin madrasah ibtidaiyah Inggris ya, MII ya, madrasah ibtidaiyah Inggris. Pelajarannya 2 aja, yang pokok Quran, tahfiz Quran ya, dan tajwidnya, tahsinnya, dan Inggris. Saya ngajar, saya mau ngajarnya pakai dasi kayak gini, rapi kan, ngajar anak-anak kampung ya, di bangku ya, bangkunya mereka sumbang sendiri. Jadi kalau mau belajar, orang tua nyiapin bangku satu untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, dan kursinya satu untuk anaknya sendiri, dan selesai sekolah di situ diwakafin lah untuk yang lainnya. Beres toh, ngajar sambil jualan es buah atau donat ketan ya. Terus di dalam satu naungan organisasi, namanya organisasi ormas kan, saya punya ormas tuh yang saya dirikan sendiri, Sarekat Wirausaha Islam Terpadu, sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Bogor ya, tahun 2009 ya, dan saya ngangkat sendiri sebagai presidennya. Itu bikin sejarah ya, secara dakwah maksudnya. Jadi madrasah ibtidaiyah Inggris ya, supaya kita bikin sesuatu yang different, bukan yang lebih baik, yang different, yang berbeda ya. Jadi anak-anak yang SMP itu masuk madrasah ya, anak SMP, anak SMA masuk madrasah tahfiz Quran dan Inggris ya, madrasah ibtidaiyah Inggris kira-kira gitu. Yang buka pendaftaran, bayarnya, uang masuknya pakai bangku meja, maksudnya meja sama bangku ya, sederhana aja, paling berapa sih, bangku paling 100.000 ya, bangku kayu bikin sendiri itu di tukang-tukang di situ kan banyak pesen. Kemudian ya kotak gitu aja untuk dirinya sendiri, sama kayu kursi plastik paling 75.000 ya, udah untuk dirinya sendiri. Selama dia masih belajar di situ, itu milik dia. Setelah selesai, dia wakafkan itu. Dan bayarnya berapa ya? Gratis kali ya iurannya. Yang penting pada mau belajar Quran sama bahasa Inggris ya. Saya ajari nanti 16 tenses. Kalimat aktif, pasif, sama ngomong ya. Tiap hari ketemunya ngomong pakai bahasa Inggris ya. Terus ada setoran hafalan Qurannya ya, sejam dua jam gitu ya. Ya begitu, nanti sama belajar pidato ya, seperti di sini, terus belajar baris berbaris ya, pakai bahasa Inggris, mungkin begitulah ya, nanti disesuaikan kebutuhan sana, dan kira-kira yang manfaat gitu tuh apa untuk anak-anak Islam, sehingga mereka menjadi dai-dai ya di tingkat dunia internasional ya, bisa ngomong bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Oh iya, saya juga nanti insya Allah habis dari sini bulan apa, berarti selesai bulan awal Maret, mungkin saya nerusin ini dulu, kuliah saya kan 1,5
tahun lagi, 3 semester lagi itu sampai Mustafa Robi, karena saya baru Mustafa Fani kan bahasa Arab ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di Muhammad Usman bin Affan yang kemarin saya cuti sebulan, cuti 1 tahun, dan kemudian memang cuti itu memang sudah dirancang rupanya sama Allah sehingga saya disiapkan untuk menjadi seorang YouTuber. Kalau nggak cuti mungkin saya nggak jadi YouTuber ya. Cuti tanggal 28 Oktober selesai, tiba di Parung 2018, dan kemudian 24 Desember 2018 itulah video saya yang pertama yang sangat bersejarah, yaitu Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Dan sampai sekarang hari kerja 309 hari dihitung dari 28 Desember 2018 itu sampai hari ini nih, hari apa ini? Hari Senin 4 November 2019 itu hari kerjanya 309 hari dan sudah menghasilkan 971 video. Alhamdulillah, Allah yang merencanakan masa depan seseorang dan saya tidak merencanakannya, enggak menduganya. Niatnya hanya cuti kuliah dari Ma'had Usman bin Affan itu hanya untuk menghidupkan sholat jamaah dan juga ngaji kecil-kecilan, ngaji anak-anak maghrib kecil-kecilan. Justru Allah desain masa depan saya menjadi seorang YouTuber. Alhamdulillah. Dan insya Allah kemudian Allah kasih ide untuk membuat sekolah ya, madrasah ibtidaiyah Inggris, cikal bakal kampung Inggris, dan itu nanti prototipe ya, prototipe model yang akan dikembangkan di 74.000 desa di seluruh Indonesia di bawah ormas independen, yaitu Sarekat Wirausaha Islam Terpadu, Gerakan Dakwah dan Ekonomi Syariah. Ya, moga-moga ya, ini sekedar mengawetkan ide yang Allah berikan barusan sambil motong ini nih, apa ini, kumis ya, yang putih itu tidak bisa dihentikan, dia tumbuh setiap hari kumis itu ya. Dan moga-moga ya, masih ada umur panjang bisa memberikan sesuatu untuk umat dan bangsa dan untuk Indonesia, untuk membangun ya umat Islam Indonesia lebih baik. Kita mulai dari Quran, kita mulai dari dasarnya yaitu Al-Quran, dilengkapi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris melalui madrasah ibtidaiyah Inggris ya. Dan dimulai mungkin dari 2 murid, 3 murid, kiri kanan tetangga, pakai bangku ya supaya bisa nulis. Kalau di sini pakai bangku tapi nggak ada mejanya, di kursus ini membuat kesulitan saya nulis secara pribadi. Saya biasanya nulis di meja kan, di sini harus bukunya harus di pangkuan kita karena kursus di sini hanya pakai kursi plastik ya, sehingga moving class, saya mengerti ya konsepnya, tapi untuk menulis jadi agak sulit ya. Harusnya ya begitulah, masing-masing punya pendekatan sendiri-sendiri ya. Terima kasih, saya di Pramuka Tukang Donat YouTuber, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat adalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, Engkau lah pelindung kami dalam kehidupan di dunia dan Engkau lah pelindung kami dalam kehidupan akhirat.
Oh ya, yang madrasah ibtidaiyah Inggris tadi tidak setiap hari ya, karena mereka sekolah ya, paling seminggu dua kali dan mungkin pas hari libur agak diperbanyak ya, seminggu dua kali, mungkin maghrib gitu ya, maghrib ya, yang bisa pagi kalau sekolah siang, ngajarnya pagi kalau sekolah pagi, saya ngajarnya sore ya atau malam. Fleksibel ya, yang penting mereka bisa kita sentuh, kita bisa berikan Islam, Arab dan Inggris serta matematika sejak dini ya.